Teman-teman, hari ini Ila mau bikin nasi liwet. Karena Ila biasa masak nasinya itu di Magicom, jadi Ila mau bikin nasi liwetnya di Magicom juga, teman-teman. Di sini sudah ada beras yang sudah Ila beri air. Sekarang Ila mau masukkan bumbunya, bahan-bahannya. Di sini ada rempah-rempahnya yaitu serai, bawang merah, bawang putih, cabai merah, daun salam yang sudah Ila goreng, kita masukkan aja ya. Sama minyak-minyaknya, teman-teman. Nah, kita tambahkan garam. Kalau teman-teman suka pakai kaldu, bisa pakai kaldu, teman-teman ya. Gampang kan? Ini nasi liwet Magicom ala Ila Laila. Begini, teman-teman ya. Cabai merah besar, daun salam, serai, bawang merah, bawang putih itu jangan lupa ditumis dulu ya. Teman-teman, kita masak ya. Kalau masak itu ke bawah ya. Nah, tanda merah ini untuk memasak dan nanti yang ini itu dia udah matang, teman-teman. Oke, teman-teman, begitu aja. Mudah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan yang Ila di sini. Hari ini kita mau makan nasi liwet. Tadi kita udah bikin nasi liwetnya ya. Nih nasi liwetnya. Nasi liwet orang yuk. Tadi tehnya. Tah. Nasi liwet orang beneran nih mau. Mantep. Tetap. Ini sambalnya tah. Sambal orang, sambal tarasi biasanya. Gak lupa nasi liwet mata, lauk asin, tahu goreng, tempe goreng, tah tempe goreng. Gak lupa nih lalapan, timun. Nang Ila mah gak lupa atuh kemangi. Iya teh terong, tah terong. Terong, aduh, tah terong nak. Yo. Jengkol, jengkol. Ile, jengkol nama rosot. Temen-temen, lewatan orang teh, mendingan pisan ya sana. Sekarang neng mau nyobain yuk. Buru-buru amat ya. Nggak sabar, udah lapar. Kalau begitu teman-teman, kita mau langsung makan aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Habek. Apa dulu? Ikan asin. Tah. Ya, ikan asin, sambal tarasi. Beduh. Masih liwat orang. Nasi liwetnya pulen, wangi dari daun salam, wangi cabe, wangi serai, bawang, goreng bawang tadi tuh, wangi banget tah, serehna, masya Allah, ngunah pisan ya beneran, tapi lada, jengkolnya, jengkol, orang cobain aja. Bismillah. Lada, lada. Tahu. Aduh. Hmm.
Jengkol. Jengkol yang enak. Oh, lada euy. Oh, nasi nak. Nasi liwet nanguna. Wangi. Pulen. Empuk. Pedes. Ada Nah. Tahuna euy. Oh, keladaan sambal no. Bismillah. Urur ada. Pucuk nak. Wow. Bismillah.
biasa kalau goreng ikan asin tuh pasti ada lalat. Jengkolnya keras. Thank you.
Lokasinya asin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Nasi liwet, ikan asin, lalapan mentah sama sambalnya udah habis, teman-teman. Jangan lupa di-subscribe ya. Sampai di sini dulu video yang kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.